Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Prila Duyanti. Saya dari kelas 12 IPS 2. Saya di sini akan mengerjakan tugas kelompok. Kelompok saya yang beranggota 5 orang. Yang pertama yaitu Repa, Silvi, Erni, April dan Ajija. Di sini saya ke bagian reklame. Di sini saya akan menjelaskan reklame. Pengertian reklame adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menyampaikan informasi atau barang atau jasa dengan dimaksud untuk menarik perhatian orang-orang terhadap ide, barang atau jasa yang diinformasikan tersebut. Salah satu contoh reklame yaitu spanduk. Spanduk adalah reklame yang dibuat secara ringkas, padat, dan jelas dengan media kain atau sejenisnya yang dibentangkan di antara dua tiang di tempat yang strategis. Contohnya seperti ini. Informasi yang disampaikan itu jelas dan menarik perhatian orang yang melihatnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.